Halo guys, kembali lagi bersama saya. Jadi di video kali ini saya akan sedikit memberikan bocoran untuk manga Dragon Ball Super Chapter 89, di mana untuk spoiler drafnya sudah keluar ya. Dan di peg pertama ini sepertinya Trunks sedang menyelidiki kaset yang dibawa Dr. Hedo, dan di dalamnya ini ada data tentang Cell. Kemungkinan ini adalah data untuk pembuatan Cell Max ya. Dan seketika itu juga Trunks langsung terkaget lalu mengeluarkan flash disk yang berisi data Cell Max ini ya. Scan selanjutnya kita diperlihatkan Bulma yang sedikit sudah dewasa ya, dimana seperti yang kalian lihat Bulma sepertinya agak marah kepada Trunks karena belum berangkat sekolah, dan di sini Bulma membantu Trunks sepertinya. Dan untuk scan selanjutnya kita diperlihatkan Mai yang memakai baju sekolah dan langsung berangkat sekolah dengan Trunks. Saat mengadakan pelajaran sekolah, sepertinya di sini kedatangan murid baru dan mukanya terlihat agak menyebalkan. Untuk scan terakhirnya kita diperlihatkan Trunks sedang bermain bola basket ya, dan seperti yang kalian lihat dilihat oleh Mai. Untuk spoiler drop-nya hanya segini, dan sepertinya kita harus menunggu di tanggal 20 untuk rilis full chapter-nya. Sepertinya akan menarik ya, karena cerita belum fokus ke jalur pertarungan, hanya seputaran anak sekolahan. Jadi, terima kasih telah menyaksikan video saya, dan sampai jumpa kembali di next video.